Kosong lur. Semua laku keras alhamdulillah. Kalau kacung dua kemarin tinggal dikit, sekarang udah full tidak ada sama sekali. Jadi jangan mampir di kacung dua, kosong total. Ini dagangan di kacung empat tinggal ini aja ya, tinggal beberapa unit aja. Sampai sana udah terjual. Ini ada beberapa unit yang di sini monggo lur. Alhamdulillah lebaran laris banget. Ini pembeli-pembeli juga pada berdatangan. Biasanya full di sini ada hampir 70 unit. Pak. Monggo. Dalam itu, Pak. Magetan. Nggih, Dik. Monggo. Nggih, dalam itu, Pak. Magetan, monggo winak. Nggih, sing ngriyatin, Pak. Nggih. Nah, ini lor kosong, tinggal ada yang di depan sini. Jadi yang di depan sini ada beberapa. Ramai sekali lor dari kemarin. Masya Allah, pembeli itu udah datang silih berganti ya. Ya. Nih, yang tersisa di sini ada beberapa. Mungkin 2 hari, 3 hari sudah ludes lor. Karena kita belum belanja sampai saat ini, para maklar belum datang ke sini ya. Saya bilang sama maklar, saya habiskan dulu stoknya ya. Kayak gitu. Nih di sana ada beberapa yang terbaru, monggo. Lur, ini bisa saya obrol nanti ya, bisa-bisan ya. Enggak apa-apa. Nih Jess, semua ada di sini, Pak. Dalam itu, Pak. Kediri. Oh, alah, kok nangsal direng. Direng. Nggih, nara. Monggo dilihat-lihat dulu. Kacang satu, kacang dua tutup. Habis kan. Monggo, Pak. Banyak sekali lor, itu tamu-tamu udah berdatangan ya, ruame sampai sana mobil tamu-tamu ya, di kacung motor 4. Setelah ini kita cek yang di kacung 2 sama kacung 3 ya. Nah, untuk kacung 2 dari kemarin udah ludes lor ya, nggak ada barangnya sama sekali di dalam ini, kosong. Saya mau menghabiskan stok ini lor, pokoknya datang ke sini. Karena apa, ini beberapa unit ada puluhan yang sisa kacung 2 saya bawa sekalian ke sini, sisa kacung 4 juga saya bawa ke sini. Kesempatan Anda untuk datang. Ini mau saya habiskan, saya obrol semua ini ya. Oh. Nanti setelah lebaran, habis lebaran ya berapa 15 kita belanja baru-baru. Ini kita tidak belanja loh. Udah berapa hari tidak belanja ya? 10 harinan ya, sebelum lebaran. Sampai sekarang ini mau saya habiskan stoknya. Ya. Dua kosongan, kacung dua. Hah? Kacung dua kosong. Oh, ya, sudah tutup ya. Berapa kali datang ke sini zaman, Pak? Udah 4 kali. 4 kali ini, Lur. Ya, jadi datang ke sini, Lur. Pak, ini tanya dulu. Harganya berubah atau malah turun? Harga... Dia sampai di sini, maksudnya. Harga turun. Maksudnya biasanya kan tidak sesuai harga konten. Bisa turun 1 juta, bisa turun 2 juta. Bisa turun juga 5 juta. Ah, bisa turun. Pokoknya datang aja ke sini lor, kesempatan Anda ini ya. Oh, oke. Okay. Lor, bapaknya sudah ngambil ini ya. Jadi hari ini stoknya banyak sekali. Hyundai Tucson 115 juta juga ada. Ini tahunnya 2011. Ini bapaknya dari Surabaya, Pak. Malang, Lawang. Ya, oh, monggo lor. Datang ke sini, pembeli juga banyak dari berbagai kota. Ini laku, dibeli bapaknya dari Surabaya. Ini stok-stok yang lama saya habiskan dulu lor. Kesempatan Anda ini kalau mau datang ke sini lur ya. Makanya saya belum belanja dulu, kacung 2 itu kosong. Kacung 4 tinggal separuh, kacung 3 ya sisa tadi, separuh paling kacung 3 ya. Tak bawa ke sini semua. Nanti saya habiskan stok dulu. Ayo coba lur, tak ajak jalan-jalan dulu. Sama barangkali ada yang diminati ya. Nah. Monggo lur, pilih aja ya. Ini memang benar-benar mau saya habiskan lur ya. Ini paling kalau lancar stok kayak gini ini arah-arah ya enggak sampai 20 hari habis baru dia. Enggak sampai 15 hari lah habis stok sekian banyak ini. Udah. Iya, Pak. Dalam itu. Saya dari Lombok, Pak. Lombok? Ya baru nyampe. Wah, ini Pak kesempatan tak kasih tahu dulu. Hari ini kita ada obral besar, artinya ini mau harga-harga ini biasanya kalau turun 1 juta, 2 juta ini bisa lebih banyak lagi. Jadi tidak ada penambahan harga juga, tidak ada yang
ada yang banyak ragu-ragu datang ke Kacung Motor nanti harganya bisa naik kayak gitu, naik dari kontennya kayak gitu ya ya. Tapi enggak Pak, di sini malah turun nanti, bahkan bisa turun beberapa juta. Ayo kesempatannya ini cuma ngabisin stok aja ini ya. Okay. Monggo. Thank you. Dicari aja Pak ya, yang cocok-cocok mana Pak ya. Oke. Ya kita ini cuci gudang lur istilahnya ya Pak. Ngopi sederhana lur, di sini ada gudang khusus untuk tidurnya, ini ada kamar mandinya di sana, ada 4 kamar, ngopi disediakan, teh disediakan, mie juga ada. Khusus tamu-tamu. Iya, ngecam dhewe koyo mas kayak. Dalam itu Mas. Malang. Malang. Oh, enak nih ngono. Enak nih ngono, heeh. Golor ya. Sampean cari dulu stok kesukaan sampean apa? Tak ajak keliling dulu. Ini ada 200 lebih yang di sini. Kalau lancar 20 hari bisa habis ini. Nah, monggo lur ya. Kesempatan sampean. Yang di Kacung 3 sama 4 tadi tinggal stok yang baru-baru beli. Yang pembelian belum ada 10 hari. Enggak ada 15 harian ya. Ini yang stok lama-lama semua ini. Oke, lur. Ya. Kesana apa enggak Mas Budi? Masih ada waktunya kah? Oke, ya jeda dulu. Moga, Pak. Dalam ini, Pak. Sumber kembang tulang agung, loh. Masalah itu, Pak. Oke. Ini lor ya, jadi stoknya di sini melimpah sampai sana, sampai masuk sana. Belum yang di gudang sana, masuk timur sana juga ada di sana. Bisa dicek itu, sampai jalan-jalan di sebelahnya itu juga ada semua. Datang ke sini. Ini bisa turun banyak hari ini ya. Ini memang saya obral. Oke. Kesempatan buat sampean semuanya yang mau beli mobil ya. Pernah nggak saya obral mobil, obral ini obral? Jarang kan? Ini serius saya obral ya. Ini rencana kan gini lor. Kemarin-kemarin itu kan saya beli di sebelum lebaran kan stoknya masih banyak. Saya tuh ada beberapa puluh hingga ratusan unit ya. Yang stok baru. Rencana turunnya masih dikit-dikit aja. Yang stok lama, yang belum laku, yang pembelanjaan sebelum lebaran itu mau saya obral semua. Kayak gini-gini ini lor, ya. Ini bisa turun beberapa juta ya. Gak cuma 1 juta, 2 juta, tapi saya memang obral, saya obral ini berlaku beberapa hari aja lor ya. Kacung 2 udah tutup. Kemarin sisa 10 tak bawa sini. Kacung 4 tinggal separuh. Itu kacung 4 separuh itu yang mobil-mobil terbaru. Yang belanjaan lebaran kurang 2 hari 3 hari. Terus kacung motor 3 yang saya jajar di depan itu belanjaan pas puasa itu sama sebelum puasa. Jadi masih stok-stok baru. Yang lama sudah saya tarik ke sini semua sama yang sana. Ya. Oh. Kemarin itu tinggal beberapa aja Mas Budi ya. Tapi separuh tinggal yang kacung 2 sudah tutup 3-4 separuh. Kacung 3 masih 60%-an ya, kayak gitu. Jadi ini yang saya obral seperti ini stok lama itu banyak sekali ya, kayak CRP itu. Yang baru-baru enggak lor, yang baru enggak ya. Wuling kayak gini lor. Ini stok baru ya, masih 90 jutaan kalau stok baru kayak gini lor. Ini 2020 pemakaian ya. Monggo yang minat silakan. Banyak kok lor. Nah, stok-stok lama lagi kayak gini. Ini stok lama ya, APV. Saman pilih aja lor. Tapi enggak semua ini stok lama lor, banyak yang baru juga loh. Oh. Ini Luxio X ini 109 juta itu bisa nego ya. Ini yang tipe X, tentunya ini CC-nya besar ya, 1300. Yang di sebelah sana itu ada yang lama-lama juga, mau saya obrol nanti. Yang baru enggak ya. Nah, saman tanya ke admin kita, Mas, ini stok lama apa baru? Kalau lama nih katanya Mas Kacung bisa turun beberapa juta, apakah iya? Atau apa itu, kadang saya rugikan, enggak apa-apa lur ya, saya rugikan, ada yang saya apa ambilkan untung tipis. Kita kesan dulu Mas Udi ya. Nah, seperti ini stok lama ada kayak gini, stok lama baru apa lama nih? Baru ini stok lama kayaknya ya, ini 2015 cuma 235 juta di Kacung Motor. Ini yang model baru lur, murah banget pokoknya di Kacung Motor. Yang udah facelift depannya ya, ini juga ketobral kayak gini ya. Ini 278 juta, pasar 420. Kita obral aja ya. Ini monggo yang bisa turun beberapa juta juga.
Pajak hidup. Ini stok lama kayaknya. Lupa saya, Pak, yang stok lama. Pokoknya datang aja ke sini. Sama pilih-pilih aja. Kita cari-cari. Ini yang banyak yang baru yang di sini, Mas Dia. Ya? Hah? Ini dari seru 4 bagian. Nah, ini. Yang ini masih 180, metik lor 2015 ya. Ini Jazz RS 2016 ini lor. Yang minat silakan. Ini juga nanti saya turunkan beberapa juta ke sini dulu. Pokoknya udah lah. Sama datang aja ke sini lor. Tanya ke admin kita mana yang diobral, mana yang belum ya. Ini benar-benar jarang sekali kita mengadakan seperti ini. Kita mau upgrade yang terbaru semua. Jadi awal tahun ini pengennya saya mau upgrade, saya barukan semua. Makanya Kacong 2 saya habiskan stoknya. Kemarin saya obral itu 3 hari, 4 hari habis. Tinggal 10 saya bawa sini. Kacong 4 kemarin tinggal separuh. Ya. Kacong 3 masih 60%-an ya. Saya ambil yang khusus obral-obral saya bawa sini. Datang ke sini, pilih-pilih. Jangan lupa langsung tanya ke admin kita. Salam. Nah, kalau yang di Kacong 3 masih berkurang yang ini aja lor. Enggak seperti yang di Kacong motor 4, terus Kacong 3, 2. Kacong 2 kemarin udah ludes lor. Tinggal beberapa saya bawa sekalian ke Kacong 1 kayak gitu. Kalau yang di Kacong 4 tinggal separuhan ya, arah-arah itu. Nah, kalau di sini kenapa agak lambat penjualan lor? Ya dananya itu lor agak gede. Di sini tuh di Kacong 3 khusus mobil harga 150 sampai 500-an. Itu yang jadi kendala lor. Jadi hanya orang-orang tertentu yang gimana ya? Beranjak ke ranah harga 150 sampai 400 itu ya. Nah, kayak mobil URS kayak gini kan masih mahal lor ya. Masih 160 lebih di sini. Tahun 2019 padahal ini. Harga-harga 400 jutaan juga ada di Kacong Motor ya. Pajero-pajero tua yang lama komplit di sini. Ini enggak masih utuh di sini lor. Kalau yang di Kacong 3 ini. Kita belum beli dulu dari maklar-maklar lor. Kita mau habisin stok, kita jual murah-murah dulu supaya apa? Habis dulu stok-stok yang sebelum lebaran ini. Kayak gitu. Makanya kalau mau belanja sekarang lor, tak kasih harga murah ya. Biar saya habiskan stok-stok yang ini dulu. Nih anu lor, apa namanya, sampean jangan pakai logika-logika sendiri ya. Itu habis diambilin orang. Kacong 23 itu diambilin orang karena balang titipan dan lain-lain. Ini tahun 2024 lor. Tidak semudah itu orang percaya, titip, kemudian lama ndak laku diambil dan lain-lain. Enggak segampang itu lor. Sampai sekarang aja yang tanam saham di Kacong Motor itu belum ada lor. Saya kasih tahu itu. Kan enggak segampang itu lor orang percaya. Oh percaya, saya titipkan, ini Mas Kacong amanah dan lain. Enggak semudah itu lor. Ya. Makanya apa ya lor ya? Jangan main logika sendiri. Ini semua di sini tuh milik pribadi saya sendiri. Adapun yang titip-titip semuanya itu adalah semua karyawan-karyawan kita lor. Kayak gitu. Ya. Jadi laku ndak laku ya kita sendiri. Ndak beban kayak gitu. Karena apa lor? Nanti kita kalau dititipi itu sama orang pasti mental kita kenal beban besar kalau tidak lama tidak laku bagaimana kayak gitu. Beda dengan punya karyawan kita sendiri, mereka juga harus kerja keras untuk supaya mobil itu gimana caranya laku. Nah kayak gitu. Monggo lor yang minat ke sini silakan datang ya, pilih-pilih. Banyak kok CRP lama, CRP baru yang harga 200 ini 2016 kayaknya. Ini 235 juta. Murah ya lor ya, plat L. Terus Pajero kayak gini, yang tua muda ada HR-V harga 190-an ada juga di sini. CR-V komplit kok di sini lor. Yaris yang model kayak gini juga ada. Ini masih Matic 200 lebih lah kayak gini lor. Ya. Panza G kayak gini. Nah, Pajero baru Jazz. Yang Pajero lama kayak gini juga ada. Silakan aja lor ya, datang ke sini. Oke lor. Ya, salam dari kami Kacong Motor. Monggo yang mau tukar tambah mobil, mau tukar mobil, mau cash tempo juga bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengen diesel tahun muda 2014 harganya 90 jutaan di Kacamotor ada lur ya. Ini 2014 platnya lokal lagi harganya 90 jutaan aja. Ya, banyak sekali lo pilihannya di sini, ada Ayla, terus Agia, Xenia juga ada ya, Karimun kayak gini. Mau apa aja ada ya, 70 jutaan Agia juga ada. Banyak lur Agia, Ayla, Swift di sini. Edo, yang di Kacang 3 siapa? Oh ya, oke. Terus HR-V 180-an Avanza model kayak gini juga ada di Kacung Motor, Lur. Putih ini, Lur. Kalau enggak salah 2014 harganya 120 koma ya. Yang minat silakan. Avanza ini 2017 kalau yang ini. Ini ada juga yang baru masuk berapa tuh ini kemarin? 60 koma atau berapa ini ya? 2003. Hah. Nah, CR-V pickup-pickup, Lur. Kalau sama datang ke gudang timur ini banyak sekali ya. Nah, Honda Jazz. Ini loh, pick up. Ini kalau enggak salah yang ini 2019 harganya 80 jutaan ya. Kok ini kok iso 118 nulisnya keliru kayak gini, Lur. Nah, ini keliru, Lur ya. Jadi mohon maaf, jadi kayak gini tulisannya keliru. Kita bisa kelupas saja ini. Nah, terus yang ini sekitar 70 jutaan. Yang minat silahkan. Nah, di sini banyak sekali juga, Lur. Datang aja ke sini. Pickup-pickup semua aja di sini ya. SX4 bagus harganya sekitar 80 koma ya. McFan 2012 60 jutaan. Dan masih banyak lainnya di sini di Kacung Motor. Ini harganya 80 koma dan masih banyak lainnya di sana, Lur, ya. Kalau tahun muda yang murah meriah ini, Lur. Ini harganya sekitar 40 jutaan ya, Sapphira ya. 2000-nya berapa kemarin, kayak 4 ya, enggak salah ini. Nah, 2004. Jazz yang pengen 70 jutaan seperti ini. Oke, Lur ya. Hah? Apanya? Kalau yang ini juga ada ini, agak mahal ini tahunnya muda ini. Ya. Kalau yang ini 90 jutaan 2005. Ya, pajaknya juga hidup. Innova, terus Wuling. Banyak sekali itu Wuling-Wuling semua. Ya, HR-V. Oke, Lur ya. Sementara ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.